Hai travelers, kalau kamu ke Danau Toba nginepnya di mana nih? Udah coba nginep di rumah adat atau rumah bolon? Minanti, waktu berwisata ke desa Huta Tinggi Samosir, coba ini nginep di rumah bolon. Harganya terjangkau loh, yaitu Rp200.000 per orang. Jadi ini ya kak, isi dari rumah adat suku Batak atau rumah bolon ya? Kalau rumah adat Batak yang kita tempat ini sekarang tuh punyanya raja dulunya. Nah, terlihat dari tadi tangga kita masuk, yang tangga jumlahnya ganjil, terus dari ukiran di depan. Dan juga untuk lokasi nih, ruangan di sini sangat berbeda ya. Kalau orang zaman dulu tuh semua satu keluarga tinggal di sini berbarengan. Jadi terasa keakraban antar kekeluargaannya. Jadi rumah bolon ini terbuat dari kayu karena tahan terhadap gempa. Umumnya tiang rumah ini berjumlah 18 karena memiliki makna kebersamaan dan kekokohan. Jadi atapnya itu bentuknya lengkung, kayak kerbau, supaya aman saat melawan angin kencang dari danau. Ukiran pada depan rumah inilah yang mereka sebut dengan gorga, yang memiliki berbagai makna. Jadi gimana travelers, berniat nggak nginep di rumah bolon atau rumah adat Batak? Yuk share pengalaman kalian ke akun sosialnya Journey di @journey.waytoexplore. Jangan lupa ya untuk follow. Sampai jumpa di video-video lainnya travelers.